Okey, seperti mana yang rakan kita nyatakan tadi, Evan, dijangka 90% daripada jumlah keseluruhan perkhidmatan agensi kerajaan akan disediakan secara dalam talian pada tahun 2015. Itu sasarannya untuk tahun ini, untuk semua urusan kerajaan di agensi-agensi yang berkaitan di seluruh Malaysia. Kita perkenalkan tetamu kita pagi ini, Tazim. Datuk Seri Zainal Rahim Sman, Ketua Pengarah Mampu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Okey. Mengenai transformasi pemodel dan pentadbiran perkhidmatan awam, 90% ya, Datuk Seri. Di mana kita sekarang? Kalau di awal tahun itu untuk sasaran 2015 untuk capai 90%, kita dah di tahap mana sekarang? Well, pada ketika ini capaian online services ataupun perkhidmatan dalam talian atau atas talian adalah pada tahap 80%. Ini merupakan satu episod ataupun tanda pencapaian dalam sektor perkhidmatan awam untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Mampu sebagai sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri sudah diberikan tanggungjawab untuk melestarikan dua agenda utama. Pertama ialah yang dikatakan sebagai perubahan pengurusan ataupun modernisasi pengurusan. Keduanya ialah pengurusan ICT. Apabila Taslim sebut tadi, dengan harapan 2015 untuk mencapai 90%, kita mahu lestarikan pencapaian tersebut. Pada perancangan tahun 2015 ini, kita akan bersungguh-sungguh lah untuk mencapai sasaran pada kadar 90% dalam talian perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang awam nanti. Baik, jadi apa mungkin dari segi persediaan dan juga langkah-langkah yang akan diambil, apa yang akan dilakukan? Mungkin ini yang semua nak tahu dalam merealisasikan segala inisiatif ataupun apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri tadi. Okay. Sebelum Tasni bertanya tentang langkah-langkah, biar saya sebutkan sedikit cabarannya. Kerana pada ketika ini, kenapa kita masih pada tahap 80? Kerana kita masih lagi mempunyai komponen atau golongan masyarakat atau individu yang lebih selesa dengan kaedah lama, kaedah konvensional. Maknanya, face to face, I need to see the person. Berhadapan, bersemuka. Dan keduanya, kita dapati infrastruktur dan juga kemudahan yang disediakan pada ketika ini masih bertindan di antara satu agensi dengan satu agensi. Jadi ini perlu diselaraskan lah supaya mengelakkan wujudnya perbezaan tentang kefahaman perkhidmatan talian. Kita wujudkan satu rangkaian yang bersama. Yang ketiganya kita lihat ialah persoalan kemudahan talian kita, tahap kualiti aplikasi itu masih lagi perlu ditambah baik. Untuk itu kita lihat bahawa dalam mencapai elemen baru tahun 2015, kita menekankan kepada konsep kreativiti dan inovatif. Yang keduanya kita melihat kepada kepantasan membuat keputusan. Dan yang ketiga kita melihat nilai wang, value for money. Ini di antara platform yang kita guna untuk memastikan tahun 2015 kita melangkah, merangka dan melangkah ke arah atau strategi yang lebih mencerminkan perkongsian. Perkongsian data, perkongsian talian akan meningkatkan lagi penerimaan serta penggunaan dalam talian, dalam atas talian bagi perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Persediaan tadi Tazim bangkitkan, bagaimana agensi-agensi sudah bersedia ke arah itu, Datuk Seri? Sudah pasti. Boleh dikatakan semua agensi telah bersedia dan mempunyai services ataupun perkhidmatan dalam talian ini. Dan untuk itu Mampu sentiasa bersiap sedia siaga dengan strategi-strategi baru untuk melihat keupayaan talian-talian di kementerian dan agensi dan dibuat analisis tahap pencapaiannya. Untuk itu Mampu akan memainkan peranan utama untuk intervensi. Pertama, kita mengkolaborasi atau mengkoordinasikan sistem tersebut. Bermaksud apabila banyak agensi menjadikan perkhidmatan atas talian, kita membuat kajian sejauh mana talian tersebut boleh dikolaborasikan menjadi satu talian utama. Contohnya, kerajaan telah melaksanakan One GovNet. One GovNet merupakan satu platform seperti highway di mana semua kementerian agensi berkongsi highway tersebut, dan pelanggan
akan menggunakan highway tersebut untuk akses kepada maklumat yang diperoleh. Masa depan 2015 onward dan sehingga seterusnya kita ada program yang lebih besar, iaitu yang dikatakan sebagai big data atau data raya ataupun open data, data terbuka, di mana inilah langkah yang kita akan buat, menarik ataupun mengumpul kesemua data itu di satu pusat. Maka orang akan berkongsi data tersebut. Ini bermakna capaian ke atas talian atau dalam talian akan meningkat naik apabila kita telah wujudkan perkongsian data secara besar-besaran. Jadi tidak akan berlaku di situ kalau semua orang menggunakan pada masa yang sama dengan adanya data besar ataupun data terbuka yang Datuk Sri sebutkan tadi. Jadi tidak akan berlaku, tidak akan kesesakan, berlaku kesesakan dalam talian. Kita ibaratkan kesesakan tidak akan berlaku puncak di mana pertemuan di atas akses tersebut, kerana laluan yang kita sediakan itu cukup besar, dan kita mempunyai konsep 24 jam dan 7 hari laluan yang diberikan, dan di mana sahaja boleh, di mana sahaja kita boleh akses kepada maklumat. Dan tadi Dato' Sri juga disebutkan kolaborasi, dan banyak juga lagi, akan ada lagi kolaborasi-kolaborasi lain juga Dato' Sri dalam menyediakan perkhidmatan. Mungkin kita boleh nyatakan juga di antara lain dalam melengkapkan perkhidmatan atas talian atau dalam talian ini, dalam talian. Kita saja bukan mengusahakan kolaborasi, kerjasama di antara kementerian dan agensi, malahan kita pergi beyond. So beyond ini bermaksud melepasi sistem atau kaedah sedia ada, di mana kita akan melibatkan pihak swasta, institusi pengajian tinggi, dan juga badan-badan yang juga memainkan peranan dalam ICT untuk sama-sama bergabung. Contohnya baru-baru ini kita telah menandatangani MOU dengan MDEC untuk melihat bagaimana data raya yang saya sebutkan tadi kita mula ketengahkan, di mana kita telah menandatangani MOU dipanggil Big Data Analysis atau Analytic, di mana perkongsian ini nanti akan diwujudkan sebagaimana Iwan bagi tahu tadi. Kalau kita bertemu dengan isu pertemuan, maka di situ akan dihuraikan bagaimana untuk kita meleraikan supaya akses kepada data tersebut akan diperoleh oleh semua pihak secara cekap dan berkesan. Jadi sistem itu sudah pun dibangunkan ya Datuk Sri? Sudah dibangunkan. Sudah dibangunkan. Ada risikonya. Contohnya mungkin kita kata sistem itu digodam ataupun bagaimana. Jadi ada risikonya di situ setiap sistem yang contoh kita katakan aplikasi ataupun sistem dalam talian itu mungkin. Bagaimana untuk mengatasi itu sebagai peneraju kepada sistem? Kita sedar bahawa berkemungkinan besar dan berlaku pun bagaimana penggodaman ke atas data-data ini. Tetapi juga kita juga mempunyai satu kaedah untuk prevent atau remedy kepada penggodaman tersebut. Ini kita telah membangunkan sistem di mana untuk kita wujudkan security information ke atas data-data tersebut. Oleh itu, sebarang penggodaman mudah dikenal pasti dan boleh dihindari dengan adanya sistem yang dibangunkan. Dan ini menjadi keutamaan kita lah apabila kita membangunkan perkongsian data. Sistem mesti wujud sistem kawalan ke atas unsur-unsur, apatah lagi percubaan untuk meminda data sebagainya. Dan ini boleh dikawal dengan sistem yang dibangunkan yang sedia ada sekarang. Saya kira ini yang menjadi salah satu kerisauan semua. Maklumat-maklumat mereka, pengguna, pelanggan pun rasa risau. Tadi tidak wujud ataupun tidak kita masalah ada sistem kita bangunkan, data linkage system. Kita ada sistem kawalan keselamatan kerajaan yang telah kita bangunkan. Kedua-dua sistem ini boleh mengesan, ya, boleh mengenal pasti kaedah-kaedah yang pencerobohan yang dibuat. Dan ini ya perlu dilakukan secara lebih sistematik supaya mengelakkan berlakunya pencerobohan data. Kerana akhirnya nanti pelanggan akan tidak percaya kepada penyimpanan data dan juga data yang disimpan disebabkan ada pencerobohan yang sewenang-wenangnya. Dan ini telah dikenal pasti. Kita wujudkan sistem pengumpulan data, kita juga wujudkan juga sistem pengawalan data tersebut. Okey, baik. Datuk Sri, jika kita menyentuh sikit dari segi aspek transformasi itu sendiri, transformasi pemodenan perkhidmatan awam, jadi apa yang hendak dicapai sebenarnya? Sebenarnya kita ingin mencapai satu tahap sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Maka permodenan pengurusan perkhidmatan awam itu perlu diberikan keutamaan. Kalau kita pernah dengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak menyatakan bahawa
dalam kita meyakinkan pencapaian masa depan negara, ada empat elemen yang telah dibangkitkan. Pertama, iaitu hendaklah kita lakukan sesuatu itu beyond expectation. Selalu orang sebut thinking outside from the box, berfikir di luar kotak. Yang keduanya, kita mesti berasaskan pada nilai. Dan yang ketiganya, kita mesti berasaskan kepada pencapaian. Dan yang keempat, mesti kita mendahulukan rakyat. Ini yang dikatakan sebagai citizen centric. Ke arah itu mampu memainkan peranan untuk membuat penilaian. Maka saya percaya Tasnim dan Iwan pernah dengar kita mengadakan pengukuran ke atas pencapaian tersebut. Anugerah-anugerah yang pelbagai kita berikan. Yang paling pasti sekali, anugerah inovasi Perdana Menteri. Kemudian diikuti dengan anugerah inovasi sektor awam, yang memberikan penghargaan kepada mana-mana institusi, perbadanan yang menyumbang ke arah kreativiti dan inovatif, memberi jaminan berlakunya transformasi dalam agensi dan perkhidmatan masing-masing. Jadi mampu sebagai badan selia yang memberikan pengiktirafan dan juga membuat pengauditan pencapaian tersebut, bukan sahaja memberikan perkara-perkara baru tentang permodenan pengurusan, bahkan juga membuat pengauditan pencapaian agensi dan kementerian. Di sinilah berlakunya pertemuan untuk melihat transformasi pengurusan dalam perkhidmatan awam itu sendiri mencapai tahap yang dikehendaki. Datuk Sri, dah ada pun beberapa agensi yang sudah memulakan sebenarnya sistem dalam talian ini yang berurusan dengan pelanggan dan juga pengguna. Bagaimana maklum balas setakat ini daripada pihak pelanggan? Apa yang dibangkitkan selalunya daripada mereka? Adakah masalah-masalah ataupun kekangan di pihak pelanggan ini apabila menjalankan urusan dalam talian? Melalui soal sendiri, survey yang kita buat, kita dapat terbawa masih ada beberapa aspek kelemahan yang harus dipertingkatkan. Pertama, seperti mana Iwan bagi tahu, capaian ke atas talian. Ada masa-masa tertentu berlaku breakdown pencapaian. Ini barangkali disebabkan sistem itu tidak disenggara dengan baik. Pertamanya, keduanya, kita mungkin berhadapan dengan talian yang tidak dapat ditembusi oleh kerana highway yang sediakan itu masih kecil lagi. Dan yang ketiga ialah kemungkinan besar ekspektasi pelanggan itu sendiri. Kerana pelanggan hari ini mendengarkan isu, jawapannya bukan hari ini, diperlukan jawapannya semalam lagi. Jadi ekspektasi yang begitu tinggi, demand yang begitu tinggi, permintaan yang begitu tinggi, maka kita sangat mengharapkan ICT ini merupakan satu platform yang menyegerakan jawapan kepada mereka, yang memudahkan keputusan itu dibuat. Ya, setakat ini saya memberi jaminan bahawa tahap kepuasan itu adalah pada tahap 85 hingga 90%. Ya, kita masih ada komponen kecil untuk kita perbaiki lagi, seperti yang saya masukkan sistem atas talian. Barangkali ada di antara komuniti kita ini at large, secara besar-besarannya mungkin tidak mempunyai akses oleh kerana persekitaran mereka jauh di pendalaman. Kalau persekitarannya di bandar dan sebagainya, atau di luar bandar yang telah ada pembangunan, yang mempunyai gerbang untuk akses, tiada masalah. Untuk itu, kita juga akan bekerjasama dengan KKMM, kemudian multimedia, untuk melihat komuniti yang terpencil ini disediakan kemudahan untuk akses kepada sistem ICT. Jadi mereka juga di antara rakyat yang akan mendapati faedah ini. Itu saya kira juga merupakan di antara kekangan ataupun cabaran yang mungkin dihadapi dalam merealisasikan inisiatif-inisiatif ini. Itu di antara cabaran-cabaran yang kita hadapi. Dan menyentuh tentang rancangan Malaysia ke-11 pula, mungkin ada elemen baru, Datuk Sri, bagaimana yang akan diperkenalkan mungkin? Mungkin Datuk Sri kongsikan di sini. Dalam rancangan rancangan Malaysia ke-11, kita telah juga ingin memperkasakan sumbangan daripada mampu itu sendiri. Pertama, mampu yang kita sedia malu sebagai ejen perubahan permodenan pengurusan. Kita ingin melihat perubahan ini tercapai sepenuhnya di semua agensi dan kementerian, bahkan sampai di peringkat akar umbi. Kita ingin melihat perubahan tersebut. Yang keduanya, kita ingin menjadikan ICT ini sebagai satu platform utama dalam kita berurusan dengan kerajaan. Walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran, rasa tidak puas hati daripada pengguna disebabkan kos dan sebagainya, namun kita boleh mencari jalan penyelesaian supaya ICT ini diberikan penekanan utama. Dan yang ketiganya, kita ingin memberikan penekanan bahawa
sebahagian besar daripada pembangunan ICT ini boleh mendapat khidmat nasihat daripada mampu untuk kita memperkasakannya. So, secara tidak langsung, di masa depan ICT adalah merupakan medan utama untuk kita menjanjikan perkhidmatan awam itu cekap dan berkesan. Lebih efisien lagi. Lebih efisien. Saya tak tahu, saya cuba bayangkan, saya letakkan mungkin 10 tahun akan datang. Mungkin sudah tidak ada lagi kaunter-kaunter untuk kita berurusan. Bagaimana itu? Itu diambil kira juga Datuk Sri dari segi kos pentadbiran ataupun macam mana untuk melaksanakan ini? Betul. Dalam kita mengemukakan platform ICT, salah satu elemen yang kita harus ambil kira ialah pengurang kos. Melalui ICT kita akan menjimatkan kos. Begitulah andaiannya dan harus tercapai petunjuk prestasi seperti ini. Dan yang keduanya, dengan penggunaan ICT ia juga mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Dan akhirnya sekali, dengan penggunaan ICT kita tidak perlu bertemu di antara muka ke muka. So ini bermakna masa depan kita mengorak langkah sedemikian di mana kita akan memberikan laluan utama kepada ICT dan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, penjimatan kos, pengurangan sumber manusia akan menjadi elemen yang harus dilihat selari dengan perkembangan ICT itu sendiri. Memang mungkin sukar bagi segelintir daripada mereka di luar sana dalam merealisasikan penggunaan ICT dan sebagainya. Ada yang dah biasa ke kaunter, ada yang biasa isi borang, ada yang nak macam-macam tak puas hati nak tanya. Kan, face to face. Ikut keselesaan diri sendiri ada, tapi itu satu proses. Ada satu ciptaan ataupun inovasi, saya kira inovasi manusia yang paling kreatif jugalah aplikasi telefon pintar ni. Mungkinkah ini akan dimasukkan juga dalam pembangunan yang diterajui oleh Mampu ini? Kita dah ada beberapa mungkin MERS 999 sebelum ni, dan ada beberapa lagi agensi yang menawarkan perkhidmatan aplikasi di telefon pintar sebab senang dan percuma sebenarnya. Saya fikir itu betul, kerana pada ketika ini kita cuba menggunakan berbagai kaedah. Itu yang dikatakan mekanisme untuk akses kepada data. Dan Mampu hari ini akan melihat beberapa sudut, terutama dari segi business process re-engineering, merekayasaankan proses tersebut. Dan yang kedua, kita akan melihat business request. Dan hari sekali functional ataupun fungsi. Kita telah pun dalam perancangan dan sedang dibuat sekarang ini yang kita panggil mobile apps. Dan kita ada menggunakan mobile store untuk memudahkan capaian kepada perkhidmatan kita melalui telefon yang bimbit sahaja. Contohnya sekarang ya, bagi anggota perkhidmatan awam, setengah-setengah agensi memohon cuti, tak perlu mengisi borang dah, pergi ke pejabat hantar, tetapi boleh memohon melalui handphone, telefon pintar. So ini memudahkan untuk anggota perkhidmatan awam. Bahkan bukan itu saja, malahan permohonan permit dan license sebagainya untuk masa depan, kalau kita perkayakan penggunaan ini, ia mudahkan. So you can access, atau sesiapa saja boleh access dari rumah menggunakan mobile apps masing-masing. Ini merupakan episod yang akan kita teruskan untuk Mampu di masa depan. Satu transformasi penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi akhir kata Datuk Sri, mungkin ada sedikit saranan ataupun harapan kepada semua yang sedang menonton jawab-jawab awam dan semua penonton Selamat Pagi Malaysia kini. Kata saya ingin maklumkan bahawa semua anggota perkhidmatan awam hari ini perlulah melihat bahawa ICT platform ini sebagai satu pendekatan yang lebih efisien dan cekap, dan rakyat juga perlulah juga bersama-sama dengan kerajaan untuk kita menyemarakkan lagi penggunaan ICT ini. Dalam masa yang sama juga, untuk tidak menghampakan mereka, kita mengadakan proses pembelajaran kepada mereka yang untuk mengetahui akan apa jua sistem yang kita bangunkan. Ini memudahkan mereka mengetahui dan juga memudahkan tujuan aplikasi berkenaan. Rakyat mungkin
kurang berminat ataupun ada beberapa individu yang kurang berminat kerana mereka tidak dapat mengetahui sistem itu secara telus dan berkesan. So jika mereka mengetahuinya, saya percaya insyaAllah perkhidmatan awam negara kita akan mencapai satu tahap yang paling gemilang, sejajar dengan negara kita untuk mencapai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. InsyaAllah. Baik, ya, kami juga tunggukan saat itu sebenarnya tak sabar sebab semuanya di ujung jari nanti. Benar. Dan antara yang paling awal melaksanakan kaedah ICT ini kami di RTM kerana kami ada RTM Mobile. Boleh lama RTM langsung di mana sahaja asalkan anda dapat akses internet. Terima kasih pada Dato' Sri, Aiwan dan Taslim telah memberi peluang kepada saya. Terima kasih Dato' Sri. Baik, dan itu dia sedikit sebanyak dapat kita kongsikan transformasi pemodenan pentadbiran perkhidmatan awam. Jadi selepas ini, sekarang ni pun kita dah membeli dalam talian, kan? Macam-macam transaksi juga telah dilakukan dalam talian. Jadi ini merupakan satu fenomena yang akan diteruskan, pelbagai penambahbaikan akan terus dilakukan supaya apabila kita melakukan transaksi dan pelbagai perkhidmatan secara online, semuanya akan, jangan risau, canggih, lebih efisien, kurangkan masa, jimatkan masa dan sebagainya, itu yang kita harapkan. Baik, selepas ini kita nak tengok satu lagi bingkisan pertandingan menembak anjuran Kem 1 Brigade di Seremban. Saksikan.